dari dekat. Jangan lupa terus ikuti channel kami, subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya. Sementara masih terjadi miskomunikasi, ada kesalahan teknis. Nih kondisi di sekeliling Monas. Jadi yang tidak mau jalan kaki disediakan kendaraan dari Monas ini untuk sampai ke tempatnya. Ini pintu masuk ke Monas ini. Kita melalui gua masuk ke dalam. Jangan main minyak angin. Ini kita lihat pintu masuknya. Jadi nggak lewat atas. Nah ini pintu masuk ke dalam Monas lewat terowongan ternyata. Lewat jalan. Ini semuanya sudah antri menunggu. Karena terbatas. Masuknya terbatas. Ini pintu masuk ke Monas tadi. Dari atas keliling terus. Entah berapa kilo jalan tadi itu. Setelah itu kita melalui terowongan masuknya ke dalam sini. Nah, kita masuk ke ruangannya. Nih, pintu masuknya. Nih mulai kericuan terjadi ini. Biasa namanya ibu-ibu. Jangan lupa terus ikuti channel kami, subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang telah setia mengikuti channel kami. Dan ini pasukan dari Kalimantan Timur, khususnya Kecamatan Longikis, Kabupaten Pasir, masih menunggu teman-teman lainnya mau masuk ke Monas. Nih ibu pemandu kita yang cantik sekali. Namanya apa ini? Ondel-ondel namanya. Thank you.
masih di atas. Banyak anak sekolah yang sedang berdiri di sini. Atas pintu turun, kita ada situasi dari atas pintu turun. Ini mau naik ke lantai berikutnya, yaitu harus antri terlebih dahulu. Lantai 2, Sangwan. Silahkan duduk dulu, Pak Bapak. Masih lama nih, makan kurang lebih 2 jam ini. 200 orang. Karena liftnya antri, kita naik tangga ke atas. Nah, ini harus naik tinggi sekali ke puncak Monas ini. Karena liftnya antri. Oh, tinggi lagi nih. Jadi kita di atas Monas ini hanya naik ini aja, tidak ada pemandangan khusus. Cuman melihat Jakarta dari lebih tinggi aja. Ngos-ngosan juga, aduh, ngos-ngosan juga. Bapak tua turun lagi, bapak tua. Nah ini kita turun tangga karena nggak melalui lift, jadi kita harus turun. Ini pintu keluar. Tadi kita melalui terowongan kembali. Nah ini kita kembali memasuki terowongan yang tadi kita lewati. Nanti kita keluar. Kita kembali habis ini mau naik odong-odong. Ini sekarang saat ini kita ngantri. Mau naik odong-odong, ngantri dulu. Pintu keluar ini yang mau berbelanja, ini ada di pintu keluar ataupun pintu masuk di Monas. Komplit sudah, mau cari apa, oleh-oleh khas Jakarta ada semua di sini.